سبحان الله. والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله. والحمد سبحان والحمد لله ولا إله إلا الله. إخوة في الله, berita gembira dari Allah surah Al-Ahzab ayat 35. وذاكرين الله كثيرا والذاكرات سعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Kaum muslimin yang banyak berzikir pada Allah. Az-zakirin. Allah tidak menyebut zakir. Kalau zakir satu orang yang zikir. Zakirin, banyak orang-orang yang berzikir. Ini juga di antara dalil zikir berjamaah. Zakirin, banyak kaum muslimin laki-laki yang berzikir pada Allah. Wa zakirat dan zakirat, bukan zakirah, bukan satu wanita yang berzikir. Tapi banyak wanita muslimat yang berzikir. Maka Allah ampuni dosa-dosa mereka. Dan Allah beri ganjaran mulia untuk mereka. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah satu kaum duduk lalu mereka zikir bersama, melainkan selesai mereka berzikir, para malaikat yang menyertai mereka berzikir berkata, dengarkan kata-kata malaikat ini. Kumu, qad ghafarallahu lakum wa budila sayiatukum hasanat. Berdirilah kalian, hai hamba-hamba Allah yang telah berzikir. Sungguh Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah ganti keadaan kalian menjadi lebih baik. Zikir pintu hijrah. Zikir jalan menuju taubatan nasuha. Zikir rahmat Allah. Zikir ampunan dosa. Zikir berkah Allah. Zikir hidayah. Zikir sulamun ilallah. Tangga mendekatkan diri pada Allah. Zikir syafaat Rasulullah SAW. Zikir mengundang perhatian para malaikat yang tidak pernah putus berzikir. Zikir nur, bercahaya. Orang yang kuat zikirnya bercahaya, wajah hatinya, wajah ruhnya. Zikir lisan jadi tajam. Kalau dia berdoa diijabah. Kalau dia bicara didengar. Orang yang banyak zikirnya kalau bicara didengar. Tapi orang yang banyak bicara yang sia-sia tidak didengar doanya oleh Allah. Karena itu lisan ini jangan berdusta, jangan makan yang haram. Jangan menyakiti siapapun. Jaga lisan ini. Banyaklah membaca Quran, banyaklah berzikir, banyaklah bersolawat. Kalau tidak bisa bicara baik, diam. Diamlah. As-sumtu, pintu awal orang mendapat surga. As-sumtu, orang yang pandai menjaga lisannya. Salamatul insan fi hifdzi lisan. Selamatnya manusia itu karena menjaga lisannya. Lihat orang yang tidak bisa jaga lisannya. Habis hidupnya. Jagalah lisan. Allahu akbar. Setiap lafaz zikir hati bersih. Setiap lafaz zikir tenang damai. Setiap lafaz zikir pikiran jernih. Setiap lafaz zikir bicara pun hikmah. Setiap lafaz zikir, firasat sangat tajam. Setiap lafaz zikir, sehat menyehatkan jasmani. Setiap lafaz zikir, menyembuhkan penyakit rohani. Karena itu zikir bisa dilakukan setiap saat. Salat ada waktunya, zakat ada nisabnya, saum Ramadan ada bulannya, haji ada tempatnya, ada waktunya. Tapi zikir, kapan, dimana, bagaimanapun, silakan berzikir. Karena itu dunia ini menjadi majelis zikir. Bumi jadi masjid. Rumah, kantor, hotel sekalipun menjadi musalla. Meja kerja, tempat tidur. Tempat duduk, berpijak. Hamparan sejadah yang panjang.
Bicara dakwah, diam zikir. Napasnya tasbih. Allah. 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 Ini zikir napas namanya. Kalau terdengarnya seperti ini. Kalau enggak terdengar, diam dia. Lakukan zikir nafas itu. Inna yujab yakul Allah. Nanti kalau kita terkejut akan menyebut nama Allah. Allahu Akbar. Refleks keluar. Karena hidup sudah. Hidup. Dan itu riyadhah namanya. Latihan. Terus dilatih. Jantung ini menyebut nama. Nanti saat ditarik nafas. Allah. Allah yang lepas. Siapa yang di akhir lafadznya. Di akhir nafasnya lafzul jalalah Allah dakhala jannah, masuk surga dia. Dan itu orang pilihan. Mata nas ya'isuhum, manusia meninggal berdasarkan kebiasaannya. Apa yang menjadi kebiasaan kita, posisi itu kita akan meninggal. Arifin punya Ami, Ami Ali, Amati Ali, istri beliau Ante, kemudian putri beliau namanya Kak Nunung, meninggal semuanya di hari Senin. Karena mereka pengamal puasa sunnah Senin Kamis. Ya? Almarhum Haji Ahadiat, Bapimroh, PDAM, perusahaan air minum, Jakarta Pusat, meninggalnya saat memegang Al-Quran. Karena beliau setiap hari menyelesaikan setengah juz Al-Quran dari umur 24 tahun. Sampai usia 61 tahun. Jadi 2 bulan khatam. Satu Al-Quran khatam. Satu juz diselesaikan 2 hari. Masya Allah. Almarhum mertua Arifin. Abuya Jamil Al-Wali. Ulama besar Aceh. Pimpinan pondok pesantren Darussalam. Ribuan santri beliau, 5.000 lebih. Sebelum meninggal malam Jumat, kumpulkan dulu keluarga. Panggil guru-guru, santri senior, kumpul di kamar. Beliau minta dibacakan Yasin. Lalu beliau membaca salawat dan tahlil sendiri. 3 kali mengulang setelah menyampaikan 4 wasiat. Ini imam, nanti kumpulkan Buya di sini. Wasiat gono gini, indah sekali. Lalu menutup mata sendiri, mulut sendiri. Meninggal jam 11.21 menit malam Jumat. Begitu pula mertua yang kedua. Mertuanya ada dua. Meninggalnya malam Jumat juga. Dan Arifin yang menyolati, Arifin yang memandikan mertua. Yang kedua, Masya Allah, indah wajahnya, bersih, senyum meninggalnya. Hari Jumat semua. Almarhum Abah kandung Arifin meninggal malam Kamis jam 2 malam tepat. Karena Abah kebiasaan bangun jam 2 malam, sholat malam, sahur, puasa Kamis, Senin Kamis. Posisi itu meninggal. Pak Jamal itu tukang beca, mulia sekali beliau, muazin, meninggal saat azan subuh persis la ilaha illallah. Mata nas ya'isuhum, manusia meninggal berdasarkan kebiasaannya. Insyaallah kita meninggal husnul khatimah. Kita mengamalkan sunnah Nabi dengan azam, dengan kesungguhan. Bangun sholat malam, tidur lebih awal. Makanya Arifin selalu menolak kalau diundang dakwah malam. Ada waktu, ada hak untuk Allah, hak keluarga, hak untuk diri, hak untuk umat. Bagi Arifin keluarga adalah pertama dan umat adalah utama. Keluarga pertama, umat adalah utama. Kalau menyayangi umat, sayangi keluarga. Karena keluarga menjadi uswah hasanah bagi umat. Zikir itu tenang, menenangkan. Kalau benar zikirnya, pasti keluarganya tenang. Allahu Akbar walillahil hamd. Salat malam. Istighfar di waktu sahur. Ini tadi sebenarnya kebiasaan istighfar waktu sahur. Lalu ngajak jamaah. Istighfar itu dahsyat sekali manfaatnya. Surah Nuh 10, 11, 12. Surah Hud ayat 52. Itu sama lagi bunyinya. Istighfar, Allah turunkan hujan yang lebat. Kemudian Allah beri rezeki berlimpah dari yang halal lagi.
Kemudian wabanin, anak-anak pun saleh-saleha. Lalu Allah sejahterakan kampung-kampungnya. Kebun-kebun sungai yang mengalir air jernih di dalamnya. Jadi kalau satu kampung banyak minta ampun pada Allah, Allah berkahi kampung itu. Makanya Arifin mengajak Indonesia berzikir. Ayo semua kita bertobat. Ajak semuanya. Allahu Akbar. Minal laili ma yarja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Surah Az-Zariyat ayat 18. Dengarkan. Orang-orang beriman itu sedikit sekali rehatnya di waktu malam dan mereka banyak minta ampun di waktu sahur. Jadi kurang tidur memang orang beriman itu. Makanya Arif bilang sama Bang Eko berkali-kali, Bang Dasep, Bang Yorman, kenapa orang beriman itu kelelahan terus dia? Ya kelelahan karena fisiknya gak bisa mengimbangi kehendak rohaninya yang terus mendekat kepada Allah. Namanya takarruban, keteteran. Fisiknya ini keteteran karena ruhnya terus ingin mendekat pada Allah. Jadi dia kurang tidur, demam, panas badannya. Arifin ketemu Kiai Arifin, cium tangan Kiai Mahrus, demam. Kiai Didin demam, hangat badan. Memang kurang istirahat. Full, terus. Ya, karena waktu sebentar di dunia. Dan kesempatan hanya sekali, tidak pernah berulang. Maka itu, zoluman jahula. Orang yang maksiat, orang yang buang-buang waktu, yang gak ada kepentingannya untuk akhirat, hobi-hobi yang gak ada manfaatnya untuk akhirat, killing time, bunuh diri. Kecuali dalam sunnah. Allahu Akbar. Kemudian selalu berjamaah di masjid. Arifin berangkat jam 3 malam. Dari Sentul. Sampai di Bandung 1 jam setengah. Ma'unah. Pertolongan Allah. Kita ngincar untuk subuh berjamaah di Bandung. Alhamdulillah. Begitu sampai sempat berwudu azan. Sholat di masjid. Selalu mencari masjid. Azam namanya azam. Pencipta langit bumi mengundang kita. Kita gak datang, makhluk macam apa kita? Orang kalau gak sholat berjamaah, diundang Allah gak datang. Pasti punya masalah keimanan orang ini. Pasti. Pasti. Allah yang ngundang dia, yang ngasih hidup dia, ngasih rezeki dia, ngasih duit dia, gak dipenuhi. Sakit orang itu. Sakit dia. Imannya lemah berarti. Makanya hanya orang beriman yang senang ke masjid. At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya hanya exception, istimewa. Hanya hamba yang benar imannya kepada Allah. Dan benar imannya pada hari akhirat. Pasti dia memakmurkan masjid-masjid Allah. Kalau kita peduli dengan Allah, Allah peduli dengan kita. Kalau kita cuek dengan Allah, kita gak penuhi undangannya. Allah juga gak dengar doa kita. Makin banyak sunnah Nabi kita hidupkan, makin banyak keberkahan yang Allah berikan pada kita. Makin banyak permintaan Allah kita penuhi, sebanyak itu permintaan kita dipenuhi oleh Allah. Allahu Akbar walillahi alhamd. Kemudian, biasakan baca Quran. Di mobil baca Quran. Mobil jalan baca Quran. Lisan ini tidak boleh mimpin zikir sebelum baca Quran. Tidak boleh banyak bicara sebelum Quran dulu. Kaki belum ke kantor, belum kemana, ke masjid dulu. Tubuh ini belum bergerak untuk dunia. Berdiri, ruku, sujud dulu di hadapan Allah. Makanya ikutilah sunnah Nabi itu, bahagia hidup kita. Tidur lebih awal, sebelum tidur witir dulu 3 rakaat. Nanti malam tidak perlu witir lagi. Qiyamul Lail 8 rakaat. Nabi SAW salat malam. Ibnu Abbas menceritakan, boleh berjamaah? Boleh. Mana ayatnya? Surah Al-Muzammil. Wa ta'ifatum minal ladzina ma'a. Boleh. Sekelompok orang ngikutin Nabi. Bahkan jin-jin pun berebutan menjadi makmumnya Nabi. Wa annahu la maqama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Jadi jin itu berebutan menjadi makmum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma enggak ada yang kuat ngikutin Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangankan kita. Sahabat juga enggak bisa ngikutin Nabi. Istri-istri Nabi juga enggak bisa ngikutin. Rakaat pertama baca Al-Baqarah.
Rakaat kedua Ali Imran. Rakaat ketiga An-Nisa. Model kayak kita gak bisa kayak Nabi. Jangankan sahabat juga gak bisa. Model kayak kita cukup rakaat pertama surah Yasin. Ya kita kan lemah gak kayak Nabi Al-Baqarah. Rakaat kedua kalau Nabi Ali Imran kita cukup Ar-Rahman. Nabi ketiga An-Nisa kita cukup Al-Waqi'ah. Kita yang pendek-pendek saja. Jam 2 start, setengah 4 selesai. Istighfar. Senang-senanglah berhalwat. Arifin ulang. Senang-senanglah berhalwat dengan Allah. Sungguh, kata Imam Ghazali, pencinta perindu Allah pasti senang berduaan dengan Allah. Ya makanya siapkan waktu dong hanya untuk Allah berduaan. Minimal setengah jam. Selesai sholat malam dalam keadaan tadarruk, duduk. Duduk tetap tadarruk. Duduk. Ini pentingnya surban. Ini surban dari istri, jangan diminta. Ini kalau orang-orang dulu begini dia tutup, tuk dia berzikir. Ini berkhawat itu menumbuhkan kepekaan batin. Menghadirkan sifat ihsan. Allah selalu menatap kita. Nah, ikhwan kan lihat Arifin. Tapi hati Arifin ditatap oleh Allah. Itu yang buat kita asyik. Kita hanya husuk kalau ibadah. Malu, maksiat. Takut seuzon, takut ujub. Kan penyakit buat orang-orang terkenal itu ujub. Ujub bangga diri dia. Kegeeran dia. Orang gak lihat dia geer bangga diri. Gak ada orang sehebat aku. Hancur dia. Allah cabut karunia Allah buat dia. Jadi ikhwah fillah, istighfar di waktu sahur, sholat berjamaah di masjid, baca Quran. Setiap huruf itu rahmat, setiap huruf itu obat. Ibu punya sakit anak, bacakan Quran. Terapi buat anak kita. Undanglah rahmat Allah dengan membaca Quran di rumah kita. Diperdengarkan, jangan dalam hati. Dijaharkan dawa obat itu. Makanya air azikra. Kenapa presiden, wakil presiden di istana minum? Coba lihat setiap rapat. Karena air untuk molekul-molekul bunga yang sangat indah. Karena air ini doakan ribuan jamaah zikir. Dan air ini dizikirkan setiap bulan. Makanya presiden terkejut. Ini pabriknya di mana kok bunga-bunga indah? Coba lihat pakai kaca pembesar. Molekulnya indah. Atau yang suka rokok, tempelin di sini. Perasa lagi ngerokoknya. Hilang. Tempelin di sini. Abang gak merokok ya? Oh sudah berhenti. Beliau dulu ahli hisab. Dewan suro. Dewan suka rokok. Alhamdulillah ini jamaah kita tanah mulia gak ada yang merokok. Ini menunjukkan orang-orang soleh semua. Saat ini. Gak ada apa-apa pentingnya merokok itu. Makruh, makruh itu dibenci. Masa melakukan satu yang dibenci? Masa melakukan satu yang dibenci? Masa melakukan sesuatu yang dibenci? Makruh artinya dibenci. Lawannya mahab, dicintai. Maka lakukanlah yang dicintai, jangan yang dibenci dong. Kalau makruh sekali, tapi kalau berkali-kali. Makruh, 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 makruh. Makanya Arifin kagum. Anak mulia gak ada yang merokok. Ini tanda orang-orang soleh semua. Kemudian kesenangan sholat duha. Jangan ngomong sibuk dong. Sombong sekali orang ngomong sibuk. Allah ngasih karunia kita, napas kita gak sibuk-sibuk tuh. Rezeki itu duha. Dan rezeki bukan hanya duit. Kesenangan, ibadah, rezeki. Ini kita sekarang dapat rezeki. Melalui Bang Dasep dan sahabatnya Bang Dasep. Ini rezeki. Suami soleh. Rezeki. Anak-anak soleh. Rezeki. Istri soleha. Rezeki. Istri-istri soleha-soleha. Rezeki. Lagian gak pantas, masa ustadz istri satu?
Tidak pantas. Tidak pantas. Masa ustaz istri satu? Jangan makan ketupat kalau enggak ada mie-nya. Jangan ngaku-ngaku ustaz kalau belum berpoligami. Apa kata ibu-ibu? Alhamdulillah, suami saya bukan ustaz. Makanya ketika AA Gim rame, wah dibully. Terus terang Arifin juga ikut kecewa dengan AA Gim. Kenapa AA Gim duluan melakukannya? Allahu Akbar walillahil hamd. Ya Allah. Kemarin Bu, istri yang kedua melahirkan lagi anak yang ketujuh. Kan udah bilang kalau orang banyak zikir itu subur-subur. Allahu Akbar ya Allah. Dan cepat banget lagi doakan nih hamil serentak dua-duanya lagi. Kalau hamil dua-dua serentak kan 9. Target 22. Dan gampang, berangkat hamil, pulang beranak, berangkat pulang beranak. Itu istri kedua yang melahirkan, istri pertama yang mendampingi pakai tisu. Ayo maduku, tarik nafas. Subhanallah, Allahu Akbar. Ayo man, lahir pelukan coba. Coba kalau yang lemah iman, mati lo man. Mati lo, mati. Mati, mati. Begitu mati, dokter, alhamdulillah udah mati dia. Itu yang lemah iman. Tapi kalau ibu-ibu Tanah Mulia sehat, kuat-kuat imannya semua. Masya Allah, Allahu Akbar. Ya Allah, ya Rabbana, biasakan jaga wudu. Makanya Arifin tidak pernah mau salaman sama ibu-ibu. Jaga terus. Kita tidak lama hidup. Tadi kita berdoa mudah-mudahan wafat dalam keadaan mau tidur saja sunahnya berwudu. Bahkan selesai hubungan suami istri, berwudu kan, walaupun tidak untuk sholat. Istinja dulu wudu, coba. Islam mengajarkan, mau tidur aja wudu. Selesai hubungan suami istri, wudu lagi. Kenapa? Aku takut kata Nabi, kau ingin mengulang lagi. Dindang, adang, dindang, dindang, adang, dindang. Hebat Nabi ngajarin kita ya. Iya, ngulang lagi. Kan ada yang lain. Masya Allah, Allahu Akbar. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Itu lagu TK. Baru paham sekarang itu. Nyanyinya TK, pahamnya baru sekarang. Berarti kita lagi kecil sudah diajarin poligami sebenarnya. Enggak paham aja. Nah, kalau lagunya di sini senang, di sini senang, kaset kusut. Kusut itu kaset. Apa kata ibu-ibu, udah lah Pak, kusut aja. Jaga wudu terus, gak sentuh mahram. Makanya istri menulis buku judulnya Suamiku Menangis. Karena tidak menyentuh sampai dihalalkan oleh Allah. Kan ijab kabul, Masjid Baitur Rahman, begitu nikah, sah halal. Dipegang tangan Arifin sama mertua Abu Yajamin Wali, dibawa ke kamar, inilah putri kesayangan Buya. Begitu melihat, ha sahaya. Ha. Kumaha damang? Enggak Bu, istri Arifin pertama kan orang Aceh, manggil Arifin kakak. Istri Arifin kedua Arab, Yaman, keturunan, manggil Arifin abang. Mudah-mudahan yang ketiga A'a Ipin. Amin, amin. Ya Allah, amin. Amin, amin. Apa susahnya ngaminin doang? Nggak apa-apa kata ibu, buat ustadz saja. Yang penting suamiku jangan. Mudah-mudahan Ustadz Arifin nikah lagi yang ketiga. Amin. Amin. Sekali lagi, amin. Kita nggak tahu dari sekian banyak doa yang diijabah oleh Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Jaga wudu. Ya, kemudian selalu membiasakan sedekah. Sedekah harus siap terus sedekah. Jadi kantong sini siwak.
di kantong baju tadi. Ya. Siwak, infak, tisu. Oh ini siwak, insya Allah. Selalu standby ya. Sunnah Nabi itu harus selalu siap kita. Oh, di celana, jangan dibuka. Ya Allah, selalu standby. Sunnah Nabi ini harus dihidupkan. Allahu Akbar. Kita baca Al-Fatihah. Semua jamaah yang hadir diberkahi oleh Allah. Mulai hari ini tidak ada yang maksiat lagi. Enggak ada lagi yang menyakiti keluarga. Kalau ada yang disakiti keluarga, tetangga, tanggalkan gengsi, pulang minta maaf. Ini bukan persoalan menang kalah, bukan persoalan gengsi. Persoalan kita selamat di akhirat nanti. Minta maaf. Al-Fatihah. Ya tanabbu ya tanasta'in minas. Amin. Yang kedua, Arifin sedang membangun masjid pesantren besar di atas lahan wakaf 17,5 hektar di Desa Cibadung Gunung Sindur, bisa lihat di Facebook Arifin. Yang asli Facebooknya itu yang KH Muhammad Arifin Ilham, yang jamaahnya 6.700.000. Itu asli. Arifin yang nulis. Kalau foto tuh tim, kawan-kawan. Tapi kalau yang nulis hikmah, memang asli hari itu. Yang lain palsu banyak banget. Ada 18 Instagram yang asli. Juga ada yang gambarnya di Masjidil Haram. Di Masjid Nabawi. Itu yang asli. Yang jamahnya ada 38.000 kalau gak salah. Karena baru mulai, baru belajar. Itu asli. Yang banyak itu palsu. Ini banyak palsu ya bang. Itu asli. Nah lihat foto masjid yang sedang dibangun. Alhamdulillah sudah menelan biaya 68 miliar lebih. 68 miliar 321 juta. Belum sekarang biaya yang dikeluarkan. Kita butuh biaya 134 miliar. Masjidnya besar, besar. Lebih besar daripada Sentul yang pernah ikhwah datangi. Di Desa Cibadung besar. Dan sudah ada 2 asrama dan mau asrama yang ketiga. Sudah ada santrinya di sana. 325 santri. Sekarang penerimaan santri baru. Santri kita wajib menegakkan 7 sunnah Nabi. Tahajud, baca Quran, berjamaah di masjid, sholat duha, sedekah, jaga wudu, istighfar, zikir, wirid setiap kesempatan. Kemudian ikhwan, sudah selesai kubah, genteng, dan kubahnya pertama di dunia. Hijau, keren sekali. Import. Itu memang sengaja didesain seindah itu. Biar nikmat kita berjamaah di masjid. Sekarang dibutuhkan pelapon, dibutuhkan 25 ribu keping pelapon. Per pelaponnya Rp30.000. Ini kesempatan murah, meriah, yang insya Allah santri selalu setiap subuh baca Al-Fatihah yang beramal jariah. Agar diberkahi hidupnya, 1 juta umat yang beramal jariah. Nenek-nenek jauh sekali dari Jonggol mengantar uang hanya Rp60.000. Tapi besar di hadapan Allah. Itu nenek nganterin duit ke Sindur. Begitu pulang malah dikasih uang sama jamaah yang melihat Rp1 juta. Kenapa nenek jauh-jauh ngantar uang? Transfer gak ngerti nenek itu. Transfer apa itu transfer? Transfer orang kampung gak ngerti. Nenek itu pedagang kecil, lihat televisi. Mau nyumbang. Nganterin jauh-jauh. Nenek hanya pengen masuk 1 juta umat yang beramal jariah. Nah ini kesempatan yang ingin beramal jariah, tolong hubungi Haji Awaluddin, tanyakan nomor rekening, SMS atau WA. Nanti beliau akan balas nomor rekeningnya, ada 6. Catat nomor teleponnya. Ya Allah berkahi yang beramal jariah. 0856-90010. 0856-90010. Sekali lagi, supaya jangan menyesal nanti, semua ikut kita. Kalau gak punya 30.000, 1.000. Gak punya 1.000 juga karena saking susahnya. Doakan. Ya Allah, berkahi pesantren Arifin Ilham. Berkahi pesantren Muhammad Arifin Ilham. Sudah cukup. Sama dengan yang berinfak. Ibu yang mendoakan, jangan sedih. Saya gak punya duit, saya bisa doa. Sama dengan yang berinfak. Ya Allah, berkahi yang beramal jariah. Al-Fatihah.
Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kemudian Arifin mengundang semua zikir setiap bulan, Ahad pertama, nanti tanggal 5 Rajab, 2 April. Pak, Bandung jam berapa datang kalau berangkat dari Bandung? Jam 3. Jam 3, paling banyak tuh jamaah dari Bandung. Puluhan bus tuh dari Bandung. Masya Allah. Puluhan ribu jamaah, macet sampai berapa kilo? 6, 7 kilo. 6 kilo macet, makanya jangan datang jam 7. Usahakan datang subuh sudah masuk atau malam ikut sholat malam bareng 2:30 malam, 8 rakaat plus witir 3 dengan imam 10 terbaik di dunia. Silakan ikhwah nikmati suasana zikir. Setiap bulan datanglah ke taman surga. Ya. Orang yang sering duduk di taman surga insya Allah mudah masuk surga. Lah, puluhan ribu satu doa diijabah, semuanya diijabah oleh Allah. Arifin tunggu di Masjid Azikra Sentul. Jangan lupa Ustadz juga bawa dagangan pesantren dari kita, oleh kita, untuk kita. Ini ada madu di belakang ya Bang. Ada madu. Madu pahit untuk bapak-bapak yang diabetes atau bapak-bapak, ibu-ibu yang letoy. Cara minumnya jangan salah. Bukan air panas, bukan air dingin. Masukkan di air hangat, aduk dari kanan ke kiri. Dengan membaca Subhanallah, Walhamdulillah, Wala ilaha illallah, Wallahu akbar. Paling tidak 3 kali putaran. Lebih baik 7. Subhanallah. Baik lagi sampai 9. Minum bapak, minum ibu. Atau minumkan anak yang bandel. Ataulah suami yang nakal. Suami yang nakal minumkan madu. Kalau masih nakal juga lemparin dengan botol madu. Rukyah, ada setannya tuh suami. Ya bu. Bu. Pilih beli madu atau di madu. Pilih beli madu atau di madu. Kalau ibu gak beli madu, berarti ibu akan dimadu. Bu, boleh juga dimaskerkan. Taruh di wajah, biarkan 1 jam. Madu manis, bukan madu pahit. Nanti usap dari kanan ke kiri sambil membaca. Subhanallah. Muka ibu bercahaya. Dan kalau suami menciumnya, manis sekali rasanya. Bapak, bapak yang minum madu, setiap bangun sholat malam, sebelum makan minum apapun, minum madu. Nanti sore minum madu lagi. Tapi yang diaduk air hangat ya, yang dibaca doa tadi. Minum itu. Insya Allah. Nanti yang sudah berkeluarga, 1 hour before you come to your wife, please 3 times again. Insya Allah to be Power Ranger. Power Ranger. Sengaja pakai bahasa Perancis. Supaya Teletubbies gak paham. Jadi minum ini. Bangun jam 2, sholat selesai, berangkat. Terus, ini powernya. Aduk di air hangat. Kalau puasa Senin Kemis, tambah madu 7. 7, bukan madu. Kurma, jus, naga, lalu minum ini. Sudah siang harinya, enak badan. Allahu Akbar, madunya ada di luar, tidak banyak. Mudah-mudahan yang beli diberkahi oleh Allah. Airnya ada juga. Ada. Mungkin demo kali ya. Dia lihat. Nanti cukup ya kalau dibeli. Coba. Air ini Bu lihat, kita lihat kelebihannya. Tolong Bang pegang kayak gini. Bang Eko pegangnya begini. Ini Bang. Nah. Ini air biasa. Dia pH-nya 8, tinggi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Ini air Azikra. Ini. Biasa. 5, 6. Ini air biasa. Dia, ini boleh lihat air biasa. Makin menguning, lihat air Azikra. Karena pH-nya 8. pH-nya tinggi sekali. Makanya presiden, wakil presiden dan di tim istana meneliti air ini. Bukan hanya pH-nya 8, tapi bunga-bunga kristal. Tolong yang sering kesurupan minum madu dan air azikra. Mau tahu enggak ciri-ciri orang yang di tubuhnya ada jin? Mau tahu, Bu? 1, sering mimpi buruk. Seminggu itu bisa sampai 3-4 kali mimpi buruk, mimpi ular, mimpi
jatuh dari ketinggian, mimpi yang seram-seram, mimpi bersetubuh. Ya, mimpi ditabrak mobil. Mimpi yang aneh-aneh lah, mimpi yang buruk-buruk pada terjadi pada keluarganya, macam-macam. Tapi kalau mimpi suaminya kawin lagi, bagus, bagus itu, bagus, bagus, bagus. Ya, mimpi doang, kan bagus kalau mimpi doang. Kemudian yang kedua, kalau sholat, kalau baca Quran, kalau berzikir, pusing. Pusing, ya bu? Pusing, kemudian sering nguap kalau sholat. Sering bersin, aneh, sering lupa berapa rakaat. Sholat subuh, ini 3 atau 4 rakaat ya. Bahkan ada ibu-ibu sholat subuh, tahiyat terakhir baru ingat belum pakai mukena. Saking husunya. Kemudian yang ketiga, sering marah lepas kontrol. Ngamuk-ngamuk, suami dipukul, istri dihajar, anak ditendang. Tapi itu nyesel, nyeselnya hebat sekali. Nanti berulang lagi lepas kontrol. Ya ikhwah, ada kemarin di Depok suami istri ribut, istrinya memancing suaminya marah, lempar piring, suaminya marah, lalu memukul ke akuarium. Marahnya mukul akuarium bang. Bos. Pecah akuariumnya, kemudian tangannya ini hampir putus. Tulangnya kelihatan, mukul akuarium. Akhirnya suami istri dua-duanya ke rumah sakit. Berdamai di rumah sakit. Itu harus diruqyah tuh suami yang begitu. Istri yang begitu harus diruqyah. Masa marah berlebihan? Gak boleh, sayangi keluarga. Allahu Akbar. Mudah-mudahan dengan minum air ruqyah, dengan minum madu, diberkahi oleh Allah. Sebenarnya ada minyak zaitun tapi habis. Minyak zaitun gak ada ya? Gak ada. Habis. Minyak zaitun itu bapak-bapak yang prostat, yang susah buang air besar, minum minyak zaitun sebelum tidur 2 sendok saja. Paginya bersih, yang jerawatan mukanya, yang alergian, minum minyak zaitun sebelum tidur. Hakul yakin, biiznillah, 3 ayat dalam Quran zaitun disebut, Allah sembuhkan. Madu hanya 1 ayat disebut. Surah An-Nahl ayat 69. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Berkahi kami semua. Berkahi yang minum madu, air, minyak zaitun. Berkahi yang beramal jariah. Berkahi kehadiran kami. Al-Fatihah. Malikamidin.